Halo The Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Laga uji coba terakhir Persija menuju Liga 1 akan tersaji di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 25 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persija akan menghadapi salah satu klub Liga Premier Thailand, Ratchaburi FC. Thomas Doll menyebutkan bahwa akan ada kejutan di tanggal 25 sebelum melawan Ratchaburi. Kabarnya pemain asing baru Persija akan segera diperkenalkan. Thomas Doll membeberkan bahwa Persija Jakarta bakal mendatangkan dua pemain asing baru untuk gelaran Liga 1. Dilansir tribunwow.com dari bolaspot.com, dua pemain asing yang bakal didatangkan Persija Jakarta tersebut sudah termasuk slot ASEAN. Jadi tentu saja kami membutuhkan pemain asing, dua pemain asing kami akan segera datang termasuk yang berstatus Asia Tenggara. Dalam masa persiapan, Persija sudah mendatangkan Rio Matsumura dan Marco Simic untuk memperkuat daya gedor. Rio sudah tahu bagaimana sepak bola Indonesia, saya rasa tidak sulit membangun chemistry dengannya. Dia pemain yang bagus dan lincah, mudah-mudahan Rio dapat banyak membantu tim di musim ini, ucap Rico. Sementara itu dengan Simic, ia mengalami pengalaman indah selama bermain bersama sejak tahun 2018. Selama lebih dari 5 tahun, Rico dan Simic bahu-membahu mencetak gol untuk Persija. Dengan kembalinya Simic, saya yakin dia bisa memberikan kontribusi seperti dulu lagi dan saya harap dia bisa bantu untuk tim meraih kemenangan karena untuk saat ini kami membutuhkan bantuan pemain asing terutama di lini depan, katanya melanjutkan.